Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Pulau Telo di Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat sebagai destinasi wisata. Menurut Budi Kurniawan, Pulau Telo memiliki potensi alam yang cukup menarik dengan pemandangan yang indah serta lingkungan yang masih alami. Hal ini menjadikannya tempat yang cocok untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang dapat menarik minat wisatawan. Sehingga tidak mesti semuanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa, tapi bekerja sama dengan lembaga lain itu akan menjadi lebih baik dan pencapaiannya tentu akan bisa lebih maksimal. Manfaat ekonomi dari sektor pariwisata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Antara TV, Al Iwan, mewartakan.